Jadi ini kondisi jalan Curug Bengkawah. Tuh, pemandangannya keren. Sawah melulu. Wow. Keren kan, guys? Ini saya lagi berjalanan menuju Curug Bengkawah. Itu curugnya udah terdengar dari sini nih. Dari sana sih itu dengarnya aku. Tuh banyak pengunjung. Kita turun ke bawah. Tuh ada pengunjung yang papasan. Ini saya udah hampir sampai di Curug Bengkawah. Tuh ada cagar alamnya, pelangnya. Ini jalannya licin banget. Sumpah, guys. Gue sarannya sih kalau misalkan hujan-hujan kesini, jangan pakai celana, pakai kolor aja kalau bisa. Sepatunya itu jangan sepatu yang itu. Kalau bisa sih pakai sendal. Nyeker sih nggak apa-apa sih kalau Bang Balu. Kementerian Lingkungan Hidup. Tuh. Wow. Untung nggak ada macan ya, guys. Kalau ada macan mungkin gue udah ditangkap nih. Udah habis sampai rumah tinggal lama. Aduh. Ada pohon besar banget tuh, guys. Ya. Foto kena. Keren. Foto kena. Oke. Ini siapa sih, rewel banget. Ini sama teman dulu ya. Hai. Udah pada minum belum? Kondisi tuh ini. Gue lagi ngeblok. Bisetnya anak. Gue lagi ngeblok, diganggu mulu. Udah ya, udah kan latihan mandiri. Oke oke. Okay, okay. Oh guys. Ini jalannya lumayan ekstrim. Ekstrim banget, licin. Terus licin. Duh, curugnya di sana. Duh, curugnya. Udah mulai kelihatan. Udah. Sampai di Curug Bengkawah. Jalannya lumayan. Buat saya sampai di sini banget banget. Lumayan tadi. Wah. Ini dia. Ini mulai kelihatan. Kawah tempatnya di daerah kita kan kabupaten Semarang. Ya bukan. Keren abis, guys. Suruh berjalan terus makin dekat. Wow, habis hujan jadi licin. Curug Bengkawah. Ini gerimis, jadinya airnya warnanya coklat. Biasanya sih kalau nggak hujan airnya nggak gini banget. Ini airnya bercampur sama lemah mungkin ya, guys. Itu di tebing-tebingnya itu, wow, keren. Suaranya berisik banget.
Wah, keren banget guys nantinya. Jadi coba kita lihat sana. Sana ada, wow. Sungainya, jalannya kenceng banget. Buruan ke sini. Indonesia keren guys. Ini terletak di Kabupaten Pemalang. Terima kasih sudah menonton video ini guys. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. See you next video. Thank you.